Hello, assalamualaikum. Okay, kali ni kita akan bercakap pasal sebuah filem Hindi. Okay, tajuknya ialah Mrs. Undercover. Filem ni merupakan filem Z5 original yang menampilkan pelakon Radhika Apte. Okay, pada aku, dia adalah pelakon yang sangat-sangat versatile. Aku memang suka lakonan dia. Dan the reason why aku tonton filem ni adalah sebab Radhika Apte lah. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjut lah pasal Mrs. Undercover ni, intro. Mrs. Undercover ialah sebuah filem komedi spy, okay, yang mana mengisahkan tentang seorang pembunuh yang memang sangat-sangat psycho lah. Dia ni suka bunuh perempuan, okay. Dan unit khas telah dibentuk untuk bunuh dia. Tapi semua ejen-ejen unit tersebut dibunuh dengan kejam. Okay, so ada seorang lah ejen yang terakhir, yang mana kini dah memang tak lagi betul-betul jadi ejen lah. Dia dah berumah tangga, ada seorang anak, jadi seorang isteri yang setia, jaga buat makan, jaga buat minum suami dia, dia punya ayah dia, apa semua. So tinggal dia seorang je, okay, yang mana menjadi penyelamat lah untuk mencari siapakah yang dikenali sebagai the common man ni. Seorang lelaki yang nampak biasa tapi hakikatnya sangat berbahaya kepada wanita-wanita ni. So pujuk punya pujuk, okay, akhirnya si watak Radhika Apte, aku tak ingat nama dia, nak lah, okay lah, setujulah untuk melakukan misi terakhir ni. Walaupun misi ni agak mengganggu lah dia punya kehidupan sebagai seorang isteri. So filem ni memaparkan lah macam mana si watak Radhika Apte ni cuba untuk balance dia punya life sebagai seorang isteri. Okay, cuba melakukan misi ni tanpa diketahui oleh si suami dia. Okay, dan adalah banyak twist tentang hubungan dia dengan suami dia, pasal percintaan, pasal kesetiaan, yang mana menjadi bunga-bunga lah ke dalam filem ni. Tapi yang paling pentingnya ialah filem ni fokus tentang macam mana filem ni macam mana si watak Radhika Apte ni cuba untuk cari the common man. Yang paling unik je dalam filem ni, kita sebagai penonton, kita dah tahu dah pun common man tu siapa. Dia tak ada macam tutup muka, dia tak ada tunjuk macam misteri ke apa. Benda tu dah memang pada kita, kita kenal siapa itu common man. Tapi kita nak tengok macam mana watak Radhika Apte ni solve this issue apabila common man ni, okay, muncul dekat sebuah college yang orang kata apa, menyebabkan pernah berlaku kematian lah dekat situ. So Radhika Apte ni terpaksa menyiasat dan tengok apa jadi. Siapa kena tengok sendiri. Basically aku rasa filem ni adalah sebuah filem yang biasa. Walaupun aku expect lakonan yang hebat dan versatile daripada Radhika Apte, aku tengok macam filem ni adalah filem di mana dia menjadi diri dia. Nah, so dia tidak ada satu lakonan yang mencabarlah untuk watak Radhika Apte ni. Dan aku tengok skrip filem ni pun, aku dengar dia punya dialog and everything nampak macam very ringan, very light. So dia tak adalah feel sangat bila penyiasatan tu. Just sebuah filem yang ringan, komedi, penyiasatan, ada elemen ganas sikit, brutal tentang pembunuhan, and that's it. Dalam duration tak sampai 2 jam, filem ni nak letak semua elemen-elemen tu dalam satu. And of course, impact dia sangat-sangat kecil. Elemen komedi dia memang sangat-sangat tak masuk lah. Aku boleh katakan yang elemen komedi ni dibuat style 90s. Ada bunyi-bunyi, kadang-kadang dia ada komedi-komedi yang ada punchline. Tapi pada aku, punchline tu tak sampai. Maybe one of the reason because of the subtitle. Maybe bukan aku penutur bahasa Hindi. So mungkin itu one of the factor lah. So aku rasa komedi dia tak berapa nak menjadi dalam filem ni. Daripada segi storyline pula, there are so many orang kata cabang-cabang dalam filem ni. Dan aku rasa benda tu mengurangkan elemen besar filem ni, which is penyiasatan terhadap watak the common man. So bila filem ni cuba untuk balancekan banyak benda, yang sepatutnya kalau banyak benda ni, filem ni kena sepatutnya 2 jam lebih, dia letakkan dalam 1 jam 30 minit, 1 jam 40 minit. So dia jadi macam agak-agak kurang lah. Kita tak tahu nak tengok yang mana. Sebab aku rasa filem ni sepatutnya fokus on the mission, bukan tentang jaga suami, tentang komedi and everything. Ada tu boleh, tapi pada aku elemen penyiasatan dia patut dilebihkan instead of focusing semuanya sama rata. So dalam filem ni semuanya sama rata. So aku macam tak puas hati lah. Bukan style yang aku nak, dan aku rasa benda tu agak kurang bagi aku untuk filem ni. Dan macam aku cakap tadi, Radhika Apte being Radhika Apte, so some of the characters macam tak balance. Aku nampak ada setengah scenes dia macam ni berlakon ke, dia sedang bercakap-cakap. So benda tu macam dia tak, orang kata senang macam ni kan. Bukan filem lakonan Radhika Apte yang orang kata bagus.
Okay, bukan dari kapten yang bagus. Aku rasa filem ni adalah filem yang dia ambil job santai-santai, ada orang bagi duit dia ambil. So berapa rating untuk filem ni? Aku bagi filem ni 2.5 bintang. Okay, boleh ditonton, tapi pada aku don't hope too much lah untuk sebuah filem action komedi yang pada aku dia kata dah hujung tu, dia ada hint untuk sequel lah. Dan aku harap sequel ni better lah daripada filem ni. Dan aku rasa itu sahajalah kot review ringkas aku berkenaan dengan filem Mrs. Undercover, sebuah filem apa ni, Z5 original. Okay, boleh tonton, boleh layan. Mungkin ada yang okay dengan komedi, tapi pada aku tak. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.